Tim sepak bola Palestina yang akan bertanding di ajang Asian Games telah tiba di Indonesia pada hari Rabu. Dalam Asian Games nanti, Palestina akan tergabung di grup A bersama dengan Indonesia. Setibanya di tanah air, rombongan tim sepak bola Palestina langsung menuju hotel tempat mereka menginap di Bekasi, Jawa Barat. Setelah menempuh perjalanan udara yang cukup melelahkan, salah satu pemain Palestina, Rashid Mohamed, berharap Palestina bisa masuk ke babak final. Palestina sendiri di cabang olahraga sepak bola akan tergabung di grup A bersama Indonesia, Laos, Hong Kong, dan China Taipei. Di laga pembuka, Palestina akan berhadapan dengan China Taipei di Stadion Patriot Chandrabaga pada Jumat malam.